Nah, makanya nanti baru masuk kita poin tambahan yang sebenarnya ini poin utamanya. Ya. Kalau tadi ada gut itu tulisannya GUT. Gut brain axis. Jadi sebenarnya ada satu lagi di sini pengendalinya. Yang mengendalikan ini. Itulah kolbu. Ya, itulah kolbu. Maka meskipun yang dimakan itu misalkan ini lihat bagaimana hati itu ya iman kita itu bisa mengendalikan semua kalau imannya dijaga atau terjaga. yang disajikan itu sehat, enaknya minta ampun ya. Tapi kalau iman bilang jangan makan, dia kan nggak mau makan. Kalau imannya kuat. Contohnya apa? Puasa. Ya kan? Puasa itu menghalangi atau bukan menghalangi. Puasa itu sebagai suatu syariat katakala yang kita yakini, kita imani, dia akan mengendalikan ini dan ini. Ya. Nah, hadis yang sering kita dengar tentang kolbu itu ya, bahwa kolbu itu adalah rajanya, nah itu sebenarnya. Dia pengendali ininya. Jadi bakteri kita sebenarnya mengendalikan siapa? Ya iman kita sebenarnya. Tergantung seberapa besar rasa syukur kita, seberapa besar sabarnya kita, dia yang akan mengendalikan. Jadi bukan ini doang. Kalau ini kan fisik sebenarnya. Ya. Cuman fisik saja. Ya.